Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, bersama Mbak Dedik di Watu Agung. Kali ini jalan-jalan langgone Mas Wayan ya. Delok wong nyambut gawe, beduk-beduk. Lagi Mas Wayan. Ambek Cak Sukar, ambek Cak Khairul. Beduk-beduk ngumek apa jenenge? Ban. Teman-teman di Watu Agung ada apa istilahnya pengepul ban ya, dari toko pabrik tapi kiri lain ya, toko pabrik ban ya itu teman-teman. Kalau ada yang membutuhkan silakan ke Watu Agung, kita tak duduk nunggu nih, ada di dekat rumah Mbak Dedi. Ban-ban bekas, terus BS, terus karet-karet untuk sol sepatu, karet-karet untuk bakar-bakar apa jenenge kamping. Sampai hubungi Mas Wayan di Watu Agung. Wabot lho lek karet sak muni ku Wayan ya. Semangat Cak Sukar. Waduh semangat. Telat Arul. Iki dikai ngenean ke apa lagi bensin lagi. Teman-teman, Masya Allah, beduk-beduk nyambut gawe ini soro, muka-muka dadi ladang ibadah. Di belakang saya ada backsound ya teman-teman ya, musiknya Adel FM. Karena Mas Wayan ini ownernya Adel FM juga. Bisa kita liput ya nanti ya. Oke, iki wonge aku wis izin. Kita liput studio Adel FM. Oke. Serta kegiatan aktivitas siang hari ini luar biasa rame. Rame. Kak kru ngopo-opo. Saku tuh tak ngeliput senyambut gawe soro ya. Budaya teman-teman mengumpulkan pundi-pundi dengan cara apapun yang penting halal ya bos ya. Ini bos Wayan teman-teman nih, delok wonge Cak Sukar ini salah satu yang paling suwe nih gini Cak Sukar nih. Pinten tahun Cak Sukar? Pinten tahun teman? Mulai bapak ya. Gak kena dihitung tahun nih. Iki Khairul melok ning kene pisan alhamdulillah.
Iki kate anu to, kate dijukuk uang caca sih kan. Dikirim atau? Oh, gak dijukuk ya. Teman-teman, kalau ada yang butuh ban BS ya. Merke apa itu merke itu? Karena merke ya BS itu. Nah, itu ban BS teman-teman. Hah? Tapi saya bisa dipakai kayak itu. Bisa ya. Loh, teman-teman, Masya Allah, wakil. Ban BS. Oh, alah, cedek kuburan gini tapi ya rame. Duk teman-teman, siapa yang merasakan seperti ini ngacung wis atau komen beduk-beduk panas-panas nyambut cahaya kayak gini, Masya Allah makanya pirang ton kisah menikah ini ki. Lek kirim ngantos pinten ton Cak Sikar? 8 ton, 7 ton. Astagfirullah, makanya kita ngunggano barang ya teman-teman. Yes. Barokah, barokah, barokah. Lha iki lah sing dinyunyuk-nyunyuk iki lho, bingung aku. Di dewek-dewekno ku sing ngono iku ya, Sigar. Masuk nang pabrik sing ngono. Sampe malih. Oh, sing gembuk-gembuk iku. Oh, gak gelem milih dhewe wong iki kono ya. Pasane kiriman kabeh ngene aja dipilih dhewe. Bosnya kok ngene nyambut jahenya. Aduh. Ya apa bos, pak bos. Semangat. Ini ya. Ya, deh. Kalau ini pun tak perlu. Ayo. Aku kok gak tau kata Cak Bogel Plus ini. Gak tau ini, tak suwe. Iya, jadi kayak kau yang kayak ini pisan jare ya, kayak gudang pisan. Aduh, itu wapi rul kayak bonsai rul. Tentu, ini loh kayak apa lo? Kewalu. Masya Allah, teman-teman. Oh, lah, tiga ingonan pisah ya, rul ya, kamu ya. Di bensin ya. Aku tak delok sing rono Cak Sikar nggih, amit nggih. Monggo. Tak ningali sing mriki. Iki senjata ya, teman-teman. Dijamin wajah kuat sih. Pokoknya kanggo ban gak wajah nemen gak kuat ya. Nah ini bannya. Ban-ban BS. Ukuran Mio. Sampai kayak gini tuh. Masya Allah tutup kuburan teman-teman. Assalamualaikum ya lal kubur. Masya Allah. Numpuk. Tumpuk sak gunung. Ana sing batike apik lho iki. Kayak tek. Lho, apik-apik batike teman-teman coba dilihat.
Oke teman-teman ya, demikian video Mbak Dedi siang hari ini melaku-melaku nanggone wong nyambut gawe. Oh pokok malah golek wong nyambut gawe. Sekaligus tadi meliput di studio Adel ya, Adel FM. Piro sih Adel FM itu gelombangnya Rul? 104.1 teman-teman, silakan dicari gelombang Adel FM. Ini bersama Cak Sukar dan Cak Khairul undur diri. Mbak Titi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Cak Sukar. Oke. Yes, pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pulang teman-teman.